Secara rutemus, who I am sos, terus gak enak. Halo, kembali lagi bersama Mas Wik Vlog, Menteri Kuliner Nusantara. Ya, kita ke Segara Madu lagi ini karena ketagihan ya, Wik. Benar sekali. Karena ketagihan bulan lalu udah kesini, tapi ini mau kesini lagi. Karena di sini ada menu baru yaitu sop janda. Nah, bagaimana untuk cita rasanya kita? Coba nanti cipin langsung saja ya. Oke. Nah, halo saudara-saudara. Kali ini kita coba pesan menu yang spesial, yaitu apa? Menu apa? Sop janda. Sop ready. Mana kalau di menu? Sop janda ready. Sop janda kalau bahasa Jawanya itu sop rondo. Nah, saya jadi penasaran ini, isinya sop janda itu apa saja? Coba langsung kita tanya ke teman. Sop janda isinya itu tangkar sama iga. Full tangkar sama iga semua. Jadi isinya sop janda itu satu mangkok besar, itu ada tangkarnya, ada iganya. Ada tatanan? Iya. Nah, itu tadi saudara-saudara. Jadi pasti udah kebayang kan bagaimana rasanya tangkar iga dijadiin satu mangkuk, kasih kuah, kita makan. Nah, di sini ternyata menyediakan risoles mayo. Jadi risoles ada mayonaise-nya di dalamnya. Gitu ya. Ini nanti seperti apa kita coba ya, lihat risoles mayonya. Nah, ini sudah datang menu yang kita tunggu-tunggu ya. Ada sup janda atau sup rondo. Seperti ini bentuknya, saudara-saudara. Coba kita tanya-tanya sebentar sama pemiliknya ya. Ini Mas Fuad. Ngomong-ngomong, sup ini ready-nya hari apa saja? Setiap hari. Setiap hari ready ya? Nah, karena lihat sendiri kan, sup ini ready. Tapi seperti ini, kalau yang ready-nya maksudnya itu biasanya sore habis atau gimana? Jam-jam tertentu kah atau gimana? Enggak, setiap hari ada sampai malam. Sampai malam ya? Nah, itu lihat sendiri ya. Dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 10 pagi sampai jam 9 malam. Jam 10 pagi sampai jam 9 malam. Luar biasa. Jadi kalian bisa makan siang, makan sore, makan malam, pulang kerja, hangout sama teman, bisa semua langsung ke sini. Ya. Ya. Cewek satu, cewek kedua. Oh iya iya iya. Oke. Yang jomblo ya nikmati sendirian dengan sop ini, nanti kejombloannya akan hilang. Rasanya menjadi tidak kesepian lagi karena sop ini. Wow, luar biasa ya. Nah, sebelum kita cicipi makanan besarnya, kita coba icipin risolesnya ya. Risoles mayonnaise. Ini dia. Ada mayonaise nya nih ya. Waduh, udah ngono lah. Lu muncrat di dalam, coy.
Ini belum coba sama saus ya. Hmm. Coba lagi sama saus. Masuk. Masuk ngambil aja. Mbak, tisu ya, Pak. Bahagia sekali coy makan ini dari sales coy. Mau diang kan? Iya. Sosis, isinya apa aja itu? Dalamnya ada sosis, kita bisa kasih mayones, ada ini juga, mas, saus. Jadi kombinasinya benar-benar luar biasa. Luar biasa enaknya. Ini Rizales Segur Madu ini rekomendasi sekali untuk dicoba. Isinya saya penasaran ini ya. Oh, ini apa ya? Keju ya. Putih telur ternyata saudara. Bener lah rasanya beda dari yang lain ya Rizalesnya. Ada sosisnya, putih telur, ada mayonesnya. Sedebik. Sedebik. Setiap kita mengunyah itu, terus di dalam itu terasa banget. Jadi langsung kayak muncrat di dalam itu. Meledak ya. Ada sengajanya ya untuk vitaminnya. Mobil menu baru. Menu Segur Madu ini ternyata ada yang namanya sop janda. Ini kenapa namanya sop janda, Mas? Namanya sop janda kenapa? Itu sopnya masakannya khasnya Jawa Sunda. Oh, janda itu singkatan Jawa Sunda. Oh, keren juga ya. Kirain janda karena ini banyak cabenya jadi pedas mungkin kan janda mungkin ya. Gitulah, you know lah. Gimana, Wi? Wah, kita icipin. Lomboknya ini banyak sekali ya. Lombok hijau. Lombok. Ini kalau di Jawa Timur ini kayak sup lombok. Tapi nggak pedas lomboknya, lombok. Iya. Lombok emprit. No. Kuahnya dulu. Kuahnya, saya icipin. Nah, ini penyajiannya ada sambel-sambelnya gitu atau sudah langsung gini ya? Langsung ya, langsung ya. Langsung bubur raciannya sudah pas, nggak perlu tambah kecap. Nggak perlu kecap, nggak perlu saus. Coba kita icipin, saudara-saudara. Kuahnya dulu. Sekejar ada temus. Tuh, ayo, sos. Terus gana. Coba. Harus mencoba ini, Mas Wei. Kuahnya ini gurih ya? Iya. Kuahnya gurih. Ini hampir mirip bakso karena memang dari kaldu sapi ya. Coba kita ini. Wah, iganya iga. Wah. Iganya gede ini coba. Dapat potongan yang besar nih Mas Wi ini. Bu, murah terus. Mana saya coba? Woi, ini saya dapat gede. Coba ya. Ini tangkar apa iga maksudnya ini? Iga ini. Gua ngebayungin nang situ. Coba ya, tak campur kuah, kuah lombok baru dagingnya, ya. Ini rasanya. Kayak rado tenan ya, jada. Rado Jawa Sunda artinya ya. Dagingnya tebel, coy. Bahagia sekali, coy. Cocok kalau mau makan siang di sini bisa pesen
sop jada. Dark. Ini tadi kan cabenya kan banyak. Tapi setelah kita makan itu ternyata enggak pedas loh. Nyaman gitu di mulut. Jadi enggak yang pedasnya yang lebay gitu enggak. Jadi nikmat sekali. Malu-malu bayang siji rantai-rantai kok. Oh iya. Satu porsi ini banyak sekali teman-teman. Jadi kalau kalian pesan mungkin bisa satu porsi dibenangan berdua juga bisa. Kalau kurangan boleh langsung pesan dua karena ini sangat enak. Kayak rada tenan ya. Ini yang bikin gurih apa ya kira-kira ya Mas Bey? Kaldunya ini. Kaldu sapinya kan kental ini. Kental ya? Coba saya pakai nasi. Bagaimana kalau dikombinasikan dengan nasi ya? Mantap Mas Bey. Memang kalau makan ini harus dipegang balungnya, jangan pakai sendok, kurang marem. Apalagi ini kurang marem. Nah, aku seneng tak cekel ini. Langsung sikat. Jangan lupa cuci tangan ya, belum makan. Kodak. Tiga tangkar. Wah, masih ada lagi ternyata ya. Ini ke lagi nih. Wih. Tiga lagi. Wake, porsinya wake. Mantap ini. Cabenya banyak gini tapi ini ya pedasnya enggak begitu pedas ya. Kalau menurut saya ternyata cabenya ada dua jenis coy. Di bawahnya ada cabai yang mentah, di atas ada cabai yang matang. Jadi iya, kalau pengen pedas, letus saja kayak gini. Hot sekali bul, kayak rodo. Buat kalau di termos. Rodo. Ya saudara. Sebetulnya saya kesini itu tadi karena ketagihan ini es kopiornya, es kopior apokat. Nah, itu tujuan utama saya kesini tuh es kopiornya, es buah kopior ini bikin ketagihan. Makanya baru sebentar saya ngevlog di sini terus kesini lagi. Ya ternyata ada menu baru coy, sop janda. Ya sama risoles tadi ya. Dan rasanya itu recommended. Tapi yang utama tetap yang bikin saya balik ke sini itu tetap es kopior buahnya. Jadi mixnya itu di sini ya, bisa es buah campur-campur atau es misalnya apokat kopior atau apokat durian kopior atau apokat nangka kopior atau nangka kopior mangga. Bisa mix sesuai permintaan. Ini saya avokat kopior durian. Mantep luar biasa. Depenyul. Durian coy, semua depenyul. Dagingnya